Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan bincang soalan UPKK, yang mana pada kali ini kita nak berbincang berkaitan dengan subjek Jawi. Dan mungkin ini adalah video bincang soalan UPKK yang terakhir sebelum menjalani ujian UPKK yang sebenar pada 28 hari bulan 11. Okey, nanti. Dan kalau nak semak video-video yang lain, boleh pergi ke channel saya tu dan tengok dekat playlist, ada di bahagian bincang soalan. Kita ada 7 siri semuanya, insyaAllah mungkin video-video itu dapat membantu. Okey, so kita nak teruskan bincang soalan Jawi. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan jawapan yang betul. Okey, biasanya 1 hingga 10 ni sama ada dia nak suruh kita pilih ejaan yang betul ataupun pilih perkataan yang menggunakan menggunakan imbuhan yang betul. Okey, soalan 1, sila beri tempat kosong semasa guru mengajar. So, soalan 1 ni dia nak jawapan dia adalah tumpuan. Okey, so, jawapan dia adalah tumpuan, sila beri tumpuan semasa guru mengajar. So, kita kena cari ejaan mana, ejaan tumpuan yang mana yang paling tepat. Okey, jawapannya ialah ba. Okey, tumpuan ta waw mim pawa alif nun. Okey, soalan kedua, siapakah yang tempat kosong program tersebut? Okey, alif merasmikan, ba perasmian, jim rasmi, dal perasmian. Okey, so jawapan dia adalah alif. Okey, siapakah yang merasmikan program tersebut? Siapakah yang merasmikan program tersebut? Okey, soalan 3, bunga melur wangi. Bunga melur tempat kosong wangi. Okey, so jawapan dekat sini kita nak kena pilih ejaan baunya. Okey, bunga melur baunya wangi. So yang mana ejaan baunya yang betul? Okay, jawapannya ialah jim. Okey, perhatikan ejaan dia tu. Okey, baunya. Ba alif hamzah waw nya. Okey. Soalan keempat. Amin membeli tempat kosong pengakap. Okey, soalan yang keempat ni dia nak perkataan uniform. Perkataan uniform ejaan yang paling tepat. So, jawapannya adalah dal. Alif, waw, nun, ya, fa, waw, ra, mim. Uniform. Okey, yang kelima. Antara berikut adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Kecuali biskut, kek, roti, album. So, jawapan yang bukan kata pinjaman bahasa Inggeris ialah roti. Roti bukan daripada kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, so sebab dia minta kecuali. So dia akan bagi 3 jawapan yang kata pinjaman bahasa Inggeris dan satu yang bukan kata pinjaman bahasa Inggeris. So yang bukan itulah jawapan dia. So jawapan dekat sini jim, roti. Okey, soalan yang keenam, membaca menambah tempat kosong pengetahuan. Okey, dekat sini jawapan yang dia nak adalah adalah ilmu. So, yang mana satu ejaan ilmu yang paling tepat? Jawapannya ialah ba, ilmu. Ain, lam, mim, waw. Ilmu, membaca menambah ilmu pengetahuan. Ok,
Okay, soalan ketujuh, senyum itu satu sedekah. Okay, itu ayat yang lengkap. So dalam alif ba jim dal tu, pilihan jawapan tu semuanya ejaan sedekah, tapi yang mana satu yang paling betul? Jawapannya ialah dal, sedekah. Sod, da, qaf, ha. Okey, soalan ke-8. Wah, cantiknya pemandangan di sini. Kalau dalam tempat kosong tu, kata apa tu, tanda bacaan yang mana yang paling sesuai? Okay. Alif tu tanda seru, ba, tanda soal, jim, noktah, dal, koma. So, bila kita tengok pada ayat tersebut, ada kata seru dekat depan. Wah, cantiknya pemandangan di sini. So, tanda bacaan yang betul adalah tanda seru. Okey, alif jawapan dia. Okey, 9. Ramai pelancong datang ke Melaka. Ramai pelancong datang ke Melaka. So, dia suruh pilih ayat tersebut merupakan ayat apa? Alif ayat nafi, ba ayat kehendak, jim ayat penyata, dal ayat tanya. So, ramai pelancong datang ke Melaka adalah merupakan ayat penyata. Okey, nombor 10. Berapakah harga sekilo gula? Berapakah harga sekilo gula? Okey, so ayat ni, berapakah harga sekilo gula tu merupakan ayat apa? Alif ayat seru, ba ayat kehendak, jim ayat nafi, dan dal ayat tanya. Jawapannya ialah dal ayat tanya, sebab dia ada berapakah dan belakang dia ada tanda bacaan, tanda soal. Okey, so itu adalah ayat tanya. Okey, soalan 11 hingga soalan 15, garis pada jenis ayat yang betul. Okey, ni soalan berkaitan dengan jenis ayat. Kita kena baca ayat, kemudian kita tentukan ayat tersebut berada dalam jenis ayat yang mana. Okey, 11. Air penting dalam kehidupan. Air penting dalam kehidupan. Okey, itu adalah ayat penyata ataupun ayat tanya? Jawapannya adalah ayat penyata. Okey, gariskan di bawah perkataan ayat penyata. Okey, kemudian hidangkan makanan kepada tetamu. Hidangkan makanan kepada tetamu. Okey, ni ayat kehendak ataupun ayat seru? Jawapannya adalah ayat kehendak. Okey, ayat kehendak. Kita gariskan di bawah perkataan ayat kehendak. Okey, 13. Syabas, anda mendapat tempat pertama. Syabas, anda mendapat tempat pertama. Okey, ayat ni merupakan ayat seru ataupun ayat nafi? Ada perkataan syabas, ia merupakan kata seru, kemudian ada tanda seru, tanda bacaan seru dekat belakang. So, ayat ni adalah ayat seru. So, kita gariskan di bawah perkataan ayat seru. Okey, 14. Apakah rahsia kejayaan anda? Apakah rahsia kejayaan anda? Okey, apa jenis ayat ni? Ayat nafi ataupun ayat tanya? Perkataan apakah itu adalah kata tanya, kemudian ada tanda soal dekat belakang, semestinya ayat ini merupakan ayat tanya. 15. Najwa tidak suka menyanyi. Najwa tidak suka menyanyi. Okey, ada perkataan tidak kat situ. So, ayat ni mestilah ayat nafi. Okey, ayat nafi. Ada perkataan tidak. Dia kata Najwa tidak suka menyanyi. Ayat nafi. Okey. Soalan 16 hingga soalan 20, susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang betul. Okey, dia bagi kepada kita perkataan-perkataan yang disusun secara lintang pukang ataupun terbalik, dan kita kena baca betul-betul setiap perkataan tu. Kemudian susun dia menjadi satu ayat yang difahami, yang betul, ayat yang betul. Okey, ayat yang kita faham. Okey, 16, kita alam peliharalah sekitar. So, perkataan ni kita boleh susun menjadi ayat, peliharalah alam sekitar kita. Okey, 17, berlabuh layar kapal di pelabuhan. Berlabuh layar kapal di pelabuhan. So, kita boleh susun perkataan-perkataan ni menjadi ayat, kapal layar berlabuh di pelabuhan.
kapal layar berlabuh di pelabuhan. Ya, soalan nombor 18. Menambah ilmu membaca pengetahuan. Menambah ilmu membaca pengetahuan. Okey, perkataan-perkataan tersebut kalau kita susun, dia akan menjadi ayat membaca menambah ilmu pengetahuan. Okey, membaca menambah ilmu pengetahuan. Okey, soalan 19. Parlimen, wah, bangunan tingginya. So, perkataan yang disusun terbalik tu kita susun menjadi satu ayat wah tingginya bangunan parlimen. Okey, wah tingginya bangunan parlimen. Okey, 20. Di manakah bekerja kamu kakak? Di manakah bekerja kamu kakak? Okey, perkataan ni kita susun menjadi ayat di manakah kakak kamu bekerja? Di manakah kakak kamu bekerja? Okey, baik. Soalan seterusnya, soalan 21 hingga soalan 25, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, so dekat sini, dia bagi pilihan jawapan dekat kita berkaitan dengan tanda-tanda bacaan. Kemudian kita kena baca ayat dan kita kena letakkan tanda bacaan yang betul di setiap ayat yang mewakili soalan 21 hingga soalan 25. Okey, soalan 21. Tahniah, akhirnya awak berjaya. Tahniah, akhirnya awak berjaya. Okey, tanda baca yang sesuai dekat sini adalah dia ada perkataan tahniah merupakan kata seru dan tandanya, tanda bacaannya adalah tanda seru. 22. Maryam suka makan nasi ayam. Maryam suka makan nasi ayam. So, tanda bacaan yang sesuai dekat sini adalah noktah. Okey. 23. Ada pembuka kata, itu kereta siapa? Tanya Aminah. Okay, kalau ada pembuka kata, maka tanda bacaan yang selepas tu, yang tadi petak tu adalah penutup kata. Okay. 24. Siapakah Johan pidato tahun ini? Siapakah Johan pidato tahun ini? Okay, ada perkataan siapakah? Kata tanya. So, jawapan dekat belakang, tanda bacanya adalah tanda soal. Kemudian, 25. Kamal, tempat kosong, Adam dan Hasan tinggal berjiran. So, ada tiga orang, Kamal, Adam dan Hasan. So, dekat sini kita kena letak tanda koma. Okay, Kamal, Adam dan Hasan tinggal berjiran. Okay, so selesai meletakkan tanda-tanda bacaan. Okay, next, soalan 26 hingga soalan 30. Suaikan perkataan berikut dengan kata pinjaman yang betul. Okay, so dia ada kata pinjaman bahasa Arab dan kata pinjaman bahasa Inggeris. So kita akan baca perkataan-perkataan pada setiap nombor soalan tu, kemudian kita kena tentukan itu adalah perkataan pinjaman daripada bahasa apa. Okey, so yang 26, soalan 26, hadis. Hadis adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okey, suaikan hadis dengan kata pinjaman bahasa Arab. Kemudian 27, bil. Okey, bil adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, kita suaikan. Tarikh. Okey, tarikh adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okey, suaikan. Kemudian burger. Okey, burger 29 tu burger kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, gariskan ataupun suaikan. Kemudian 30 doktor. Okey, doktor kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, so kita gariskan. Okey. Suaikan di tempat yang betul. Okey, kemudian soalan 31 hingga soalan 35. Rumikan rangkai kata berikut. Okey, so kita kena baca dulu perkataan yang ditulis dalam tulisan jawi, kemudian kita rumikan. Okey, 31 tu ramah mesra. Okey. Kita tulis ramah mesra. Okey. R A M A H M-E-S-R-A, ramah mesra.
Okey, kemudian 32, satu hati. Okey, kita eja dalam Rumi, satu hati. 33, jambatan ilmu. Okey, kita rumikan jambatan ilmu. 34, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Okey, kita rumikan keluarga bahagia. 35, hujung minggu. Hujung minggu. Okey, kita rumikan hujung minggu. Okey, kemudian soalan 36 hingga soalan 40. Jawikan perkataan-perkataan berikut. Okey, tadi soalan rumikan, kemudian soalan jawikan. Okey, 36, rakan muda. Okey, kita jawikan rakan muda. Ra alif kaf nun, rakan, mim waw dal alif muda. Kemudian 37, negara maju. Okey, negara maju kita jawikan nun ga alif ra alif negara, mim alif jim wa jim waw, maju. Okey, kemudian 38, bijak bestari. Bijak bestari. Okey, kita jawikan ba ya jim qaf bijak ba ya sin ta alif ra ya, bestari. Bijak bestari. Okey, 39, akhlak mulia. Akhlak mulia. Okey, kita jawikan alif kha lam alif qaf, akhlak, mim waw lam ya alif, mulia. Okey, 40, badan cergas. Okey, badan cergas. Kita jawikan ba alif dal nun, badan, ca ra ga sin, cergas, badan, badan cergas. Okey, selesai soalan rumikan dan jawikan. Okey, kemudian soalan 41 hingga soalan 45. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. Okey, tajuknya adalah Pak Leman. Okey, kita baca petikannya dulu, kemudian baru kita tengok soalan-soalan dia. Okey, Pak Leman tinggal di Kampung Parit yang terletak di Mersing, Johor bersama keluarganya. Anak-anaknya seramai 9 orang. Dia seorang petani yang rajin. Tanamannya hidup subur. Dia menanam sayur-sayuran seperti kangkung, terung, kacang dan bendi. Hasil jualan sayurannya digunakan untuk menyara keluarganya. Pak Leman menyimpan sebahagian pendapatannya di tabung haji. Selain dari berkebun, Pak Leman aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Dia merupakan imam, ketua rukun tetangga dan ketua biro pertanian di kampungnya. Okey, itu adalah petikan yang kita perlu baca terlebih dahulu, kemudian kita tengok soalan nombor 41. So, soalan dia 41, di manakah terletaknya Kampung Parit? Di manakah terletaknya Kampung Parit? Okey, jawapannya ialah Mersing, Johor. Okey, ada ni. Jawapan dia Mersing, Johor. Okey, berapakah 42? Berapakah anak Pak Leman? Berapakah anak Pak Leman? Jawapannya ialah 9 orang. Okey, kalau kita tengok dalam petikan ni ada ditulis ni, 9 orang. Okey, 43, apakah jenis tanaman yang ditanam oleh Pak Leman? Okey, jawapannya kangkung, terung, kacang dan bendi. Okey, kangkung, terung, kacang dan bendi. Okey, 44, di manakah Pak Leman menyimpang pula. Di manakah Pak Leman menyimpan wangnya? Okey, dekat mana Pak Leman simpan wang dia ataupun simpan duit dia? Jawapannya ialah tabung haji. Okey, ada tabung haji. Okey, 45, tuliskan dua jawatan Pak Leman. Okey, tuliskan dua jawatan Pak Leman. Okey, yang pertama kita boleh tulis kat sini adalah imam dan ketua rukun tetangga. Tu boleh pilih dua. Kalau jawapan ada tiga, dia merupakan
imam, kemudian ketua rukun tetangga dan ketua biro pertanian di kampungnya. Okey? Okey, selesai soalan petikan. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian kita berkaitan dengan soalan jawi dalam bincang soalan UPKK pada kali ini, dan semoga video ini memberi manfaat untuk para pelajar mengulang kaji pelajaran. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih sebab support saya punya channel. Semoga dengan sokongan daripada kalian semua, saya terus semangat untuk menyediakan konten-konten berkaitan dengan perbincangan-perbincangan UPKK yang di masa akan datang. InsyaAllah, sampai di sini saja dahulu video kali ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahuwataala, dan apa yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.